tumbela kebenaran. Aku Riko, siap membela keadilan. Aku Rifki, pembasmi kejahatan. Menegakkan keadilan. Wah, boleh juga ya. Kalau yang ini pasti Sobat Cerdik sudah tahu kan? Mana penjahat-penjahat? Aku tumpas. Eh, dia Monwo. Ini Zoro apa Michael Jackson sih? Loh, kok buah mangga? Ini sih Zoro lapar. Detektif Jihan, 10 tahun. Nama Sagi, si tuntas mengupas. Tiga serangkai, pasang aksi. Loh, kok malah berantem sesama teman? Bagaimana nih? Kalian harus belajar dariku. Dan aku Zoro menantang kalian bertiga. Kami tiga serangga siap menerima tantangan. Wah, ini baru seru. Zoro menantang kesatria tiga serangkai. Aku menyerah. Tiga serangkai, tiga serangkai. Tepalan malahan maju hadapan. Ya, Zoro cepet banget kalahnya. Ah, capek, istirahat dulu yuk. Ksatria juga perlu santai. Yang jualan mainan. Oke, yuk. Suara apaan tuh? Bah. Ini kenapa, Bah? Kenapa, Bah? Mano. Otok-otok. Oh, ini kita bahas. Para kesatria sibuk memilih mainan. Habis, lucu-lucu sih mainannya. Senangnya. Aku tidak baiki yang ini. Yah, mainan bagus rusak. Wah, udah enggak usah dipermainin lagi nih. Ya udah deh, aku betulin. Zoro, detektif Jihan jadi kebagian tugas benerin mainan deh. Emangnya tahu cara memperbaikinya dia tadi? Ini mainan mah rusak. Tapi gimana cara betulinnya ya? Atau aku harus ganti sama yang baru? Tanya aja deh sama bos. Sobat Cerdik, bantuin dong. Bos, aku mau gantiin mainan temanku sama yang masih baru, bos. Dan kirim aku ke tempat pembuatannya ya, bos. Biar aku tahu cara membuatnya. Oke, oke. Sebagai detektif, kamu memang harus bertanggung jawab. Bagus itu. Sekarang, bos kirim kamu pakai teleport, ya? Baik, bos. Bos mengirim data ke Shalik dengan telepon. Detektif Bihan sudah bertugas. Tapi, Detektif Hana masih asik bermain lompat karet nih. Detektif Hana, 10 tahun. Nama Sandi, si kesit menyelidik. Kalau nggak jago melompat, jangan harap menang.
Satu, dua. Bukan gagal. Ya, gagal lagi. Wah, yang ini jago banget. Penjual mainan lewat. Kayak lo sih, coba mainan yuk. Di toko yuk. Banyak banget mainannya. Tongkrongan. Bintan. Ini kincin, Mbak. Otok-otok. Bintan. Lagu. Tungguan. Wah, jadi penasaran bagaimana cara membuatnya ya? Mbak, ini namanya apa, Mbak? Kelontrongan. Ini? Kitiran. Ini? Palungan. Ini? Manuang. Mbak, kita bisa minta diajarin ya, Mbak? Ya. Oh, Mbak bikin sendiri? Sendiri. Boleh nggak kita tahu cara membuatnya? Boleh. Yuk ke rumahnya Mbaknya, yuk. Mbak. Ikut Mbak Rejo ke rumahnya aja. Nggak bisa kalau aku nggak kayak gitu. Kamu yang kayak gini nih, tangannya nih putus. Asik, Detektif Hana dan Elsa mau mampir ke rumah Mbak Rejo. Belajar bikin mainan. Datang kedihan, menculuk di tembok. Waduh, bos ini gimana deh? Masa aku ditaruh di tempat kayak gini? Mas, mas! Mas, mas! Oi, kamu ngapain naik-naik? Iya, turun, mas. Turun ya, turun. Untung ada yang bantuin turun. Enggak, bisa sampai malam tuh nancing di tembok. Makasih ya, Mas. Oh iya, ngomong-ngomong mah kemana, Dek? Ya, aku tuh pengen nyari orang yang buat mainan tradisional itu loh. Oh, maka-maka permainan tradisional. Iya. Oh iya, disitu udah paling setengah. Setengah jam, Mas. Enggak, setengah hari. Ayo, lanjut cari rumah Mbak Rejo si pembuat mainan. Dian, kok kamu udah di sini sih? Iya. Oh, lagi ngapain kamu? Aku lagi bikin mainan kayak gini. Iya. Wah, kebetulan aku kan lagi nyari yang buat mainan tradisional itu loh. Tempatnya di sini nih. Beneran? Iya. Boleh nggak aku ikutan? Boleh, ayo yuk. Yuk. Jenengmu siapa, Le? Saya Detektif Dihan, Mbah. Begini, saya dulu ngurusain mainan teman saya yang kayak gini. Saya pengen diajarin buatnya ya, Mbah. Ya. Bisa dong, Mbah? Wah, rumah Mbak Rejo seperti taman bermainnya. Ada payung-payungan, kitiran, kelontongan, otok-otok, dan masih banyak lagi. Mbah, kalau aku mau bikin wayang nih, Mbah, kayak gini, Mbah. Boleh diajarin cara membuatnya nggak, Mbah? Aku juga mau diajarin kayak gitu ya, Mbah. Para detektif bisa banyak belajar tentang cara bikin mainan tradisional nih. Asik. Iya, lucu ya. Sobat Cirik, tahu nggak? Mbak Rejo jago banget membuat wayang dari kertas. Namanya Angkrek. Detektif Dihan, Detektif Hana, dan Elsa belajar membuat angkrek. Ini dia caranya. Potong polanya dulu ya. Ikutin aja pola yang udah jadi. Gunting, lalu sambung dengan benang. Nah, tempelkan batang kayu untuk pegangannya.
terakhir, warnai deh wayangnya. Wayang anggrek ala detektif cilik jadi. Kamu detektif Hana, kulitnya bentar-bentar jerawatan. Nggak acak. Tangannya putus satu. Nggak. Detektif Ihan jadi galang nih ceritanya. Mukanya loreng-loreng, kumisan. Nggak bisa kalau aku nggak kayak gitu. Kamu yang kayak gini nih, tangannya nih putus. Kayak gitu, kakinya aneh, lihat. Bentol-bentol lah, satunya nekuk lagi. Kamu kan yang aneh. Enggak, kamu yang aneh. Rambutmu kayak selangkung. Oh. Rambutmu itu dilana. Kumisnya hijau ya, Sa. Belajar bikin angkrek si wayang kertas sukses. Tapi detektif Dihan masih punya hutang mengganti mainan si Bagas yang rusak. Makanya sekarang detektif Dihan lagi belajar bikin kelotokan. Wih, Barjo belum capek juga ya. Padahal Barjo umurnya udah 80 tahun loh sobat cerik. Hebat ya. Barjo tinggal di dusun Pandes, Bantul, Yogyakarta. Bikin mainan memang pekerjaan Barjo sejak lebih dari 50 tahun lalu. Balik lagi bikin kelotokan. Ini bahan baku kelotokan. Ada kayu, bambu, paku, dan papan atau pelatang. Nah, satukan kayu dengan bambu dan jadikan bambu sebagai pegangannya. Bukan kelotokan namanya kalau nggak berbunyi kelotok-kelotok-kelotok. Agar timbul bunyi, pasang plat untuk memukul bambu bulat yang dibuat seperti gendang. Barjo juga jagoan membuat mainan lainnya. Di antaranya, kontongan, kurungan burung, payung, dan kitiran. Bahan mainan tradisional ini sangat sederhana loh. Misalnya nih, lontongan. Mainnya dari nasi. Kok bisa ya? Penasaran? Ayo kita coba bikin. Bahannya dari bambu yang ditipiskan lalu dibuat melingkar. Setelah itu, masing-masing sisi ditempeli kertas minyak. Biasanya di satu sisi berwarna kuning, sedangkan di sisi lainnya berwarna merah. Kok itu nggak bisa ya? Ini, Mbak? Aku jarang jeneng, jarang sangkutang. Oh. Yuk, dikasih yuk. Sendiri. Bukan angkat itu ampun aku. Oh, si ampun. Ampun. Tuh, terbukti kan, Barjo emang ahlinya. Main apa sih mereka? Asik banget. Yeah.
lagi-lagi si tugas mengangkat pembela kebenaran. Gak diajarin ini buat-buat mainan. Wah, seru. Seru. Jadi kalau ada mainan yang rusak bisa dibetulin. Oh. Nih aku bawa mainan bawa banyak, mau enggak? Mau. Detektif cilik enggak kenal kata pelit. Mainannya dibagi-bagi. Asik. Makasih ya detektif cilik. Cerik, keren-keren kan mainan tradisionalnya. Gak kalah kan sama mainan sobat cerik di rumah. Siap, mengembang FM.